mengenal jawami' al-kalim, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bagian dari keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jawami' al-kalim. Disebut sebagai keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena jawami' al-kalim tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Terdapat beberapa hadis sahih yang menegaskan keistimewaan berupa jawami' al-kalim. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, aku diberi kelebihan dibandingkan nabi-nabi sebelumku dengan 6 hal. Aku diberi jawami' al-kalim, aku ditolong dengan rasa takut yang disematkan di hati para musuh, dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Dalam riwayat lain, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, aku diutus dengan membawa jawami' al-kalim. Hadis riwayat Bukhari. Makna jawami' al-kalim. Ulama berbeda pendapat mengenai makna jawami' al-kalim. Disebutkan secara ringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari sebagai berikut. 1. Jawami' al-kalim adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab berisi penjelasan yang kalimatnya ringkas namun padat makna. Makna ini didukung beberapa hadis seperti sabda beliau yang artinya, aku diutus dengan membawa jawami' al-kalim. Hadis riwayat Bukhari. Dan makna yang paling dekat untuk hadis ini adalah Al-Quran. 2. Jawami' al-kalim adalah kalimat ringkas yang padat makna. Az-Zuhri mengatakan, makna jawami' al-kalim adalah bahwa Nabi SAW berbicara dengan kalimat yang ringkas, lafadznya pendek, namun banyak makna. Pendapat kedua didukung oleh hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku ke Yaman bersama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berpesan yang artinya, dakwai masyarakat, berikan kabar gembira dan jangan buat mereka lari. Mudahkan dan jangan dipersulit. Kemudian Abu Musa bertanya kepada beliau mengenai beberapa jenis minuman hasil fermentasi madu yang disebut albita dan hasil fermentasi gandum yang disebut almizru. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang artinya, aku larang semua yang memabukkan. Kata Abu Musa, sungguh beliau diberi jawami' al-kalim. Hadis riwayat Muslim. Dari keterangan Abu Musa menunjukkan bahwa makna jawami' al-kalim adalah sabda beliau yang ringkas namun padat makna. Dan pendapat ini juga disampaikan Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Jawami' al-kalim maksudnya adalah kemampuan di mana dengan itu beliau mampu menyampaikan kalimat ringkas namun maknanya luas dengan susunan yang bagus, tidak menyulitkan yang membuat pikiran bisa meleset dalam memahaminya. Faidul Qadir. Demikian, Allahu a'lam.